Hello Earth, welcome back with me and the converted Primavera to Vespa Sprint. Ya, bener gak sih ngomongnya gitu? And we are the Earth. Oke guys, jadi ini gue lagi dudukin Vespa Primavera, tapi udah ganti batok ke Vespa Sprint. Jadi ini punyanya Mr. Iman. Jadi kita di sini sih kita bikinin dudukan kosong aja sih ya, dudukan ini nih. Cuman nanti kita, bukan kosong ya Tang? Iya kosong ya Tang. Jadi, gue galau banget sih. Jadi ini gue sekalian review ya motornya. Oke, jadi ini pertama kemarin kita bikinin ini nih, dudukan karbon. Jadi ini gunanya macam-macam ya kosongnya ya. Bisa dilihat di sini ada jam, ada voltmeter, temperatur, sama di sini tuh ada RPM. Sama ini enaknya tinggal colot soket doang udah beres. Jadi enak banget. Tapi yang susah malah lampu nih. Ternyata untuk Vespa Primavera sama Vespa Sprint soket lampunya tuh beda. Gua enggak tahu apa mungkin beda tahun ya ini yang punya ininya punya Trivi, ininya iGet atau gimana, gue nggak tahu. Cuman inilah si soketnya yang Vespa Sprint itu soketnya udah kayak lampu mobil H4 gitu ya. Kalau yang Vespa Primavera bawaannya ini, dia soketnya kayak lampu fog lamp HID gitu, yang cuman dua tongolan gitu deh, dua colok cerot gitu doang. Eh, bang. Kalau ini 4, jadi ini lampu belum nyala. Nanti kita tungguin owner aja mau dipotong apa gimana, gue bodo amat dah. Gitu. Oke, terus untuk speknya sekalian gue sebutin deh ya. Oke. So, gue bacain satu-satu nih. Oke. Dari atas pertama nih handle udah pakai ini apa namanya hand grip udah pakai Zoma. Terus batok nih udah ganti Sprint. Terus pakai koso display. Terus pakai ini karbon custom dari kita. Buat kalian yang mau order kabarin aja. Terus ini yang tadi lampu, gue lagi nungguin orangnya aja, jadi belum nyala. Terus ini emblem diganti Rolls Royce tapi ini PP apa ya maksudnya? Yo, udah keren deh pokoknya. Terus ini unik. Terus ini yang udah facelift ya, jadi yang si dasinya beda bentukannya. Lampu nih udah pakai Power One. Sisanya standar ya, velg standar semua. Terus ke belakang, lampu belakang juga udah ganti semua, Power One. Kayak Power One ya, setahu gue Power One. Ini sekalian gue nyalain. Nanti pokoknya kalau salah-salah, hina gue aja karena gue gak ngerti Vespa. Ini keren banget lampunya. Oh my God! Sennya tuh udah kayak, udah, apa sih namanya? Udah gerak-gerak gitu tuh, udah. Udah, cakep deh, gue demen. Sekuensial namanya, keren. Terus untuk mesin nih, udah pasang, oh ya, roller pakai Kawahara. Ini hand grip standarnya. Ini kok dilepas? Emang ganti ya? Oh, ininya dilepas doang. Terus ECU standar kayaknya. ECU standar. Masker. Iya. Terus jok nih udah di custom ya, udah jahitan baru, jadi ini semi single seat deh gitu. Oke, buat ke kaki-kaki mostly standar, tapi selang rem depan udah ganti. Terus knalpot nih udah diganti base 3, nanti gue mau bikin lagi base 4, jadi lebih bagus dari base 3, mantap. Bercanda bos. Oke, terus kemarin spakbor tuh karbon ya, cuman lagi dilepas, gue gak tau kenapa. Terus ini lengkap dengan perpaduan stiker-stiker Friends and Supporter lah gitu. Terus dilaci semua standar, nggak ada apa-apa. Terus ini katanya sih nanti mau di bore up motornya, jadi kita tunggu aja nih, bakal motor kenceng banget karena ownernya sendiri ini jago nyetirnya ya, udah bisa jadi joki kayak, kurus banget, terus bisa Superman gitu deh, bisa jungkat-jungkit gitu. Gua ngerti apa emang bisa bikin lebih kenceng apa gimana, cuman mostly sih
yang gue lihat di Sportman gitu motornya tambah kenceng, jadi gue pengen belajar juga nanti yang begitu tuh. Nah gitu, cuman mentok perut pak, susah. Oke, jadi mau ngomongin Vespa, kita di sini juga lagi ada Vespa-Vespa lagi. Sekalian kita lihat, pertama di sini, yang kemarin Vespa S udah dicet, ini dia rangkanya. Nah, ini jadi rangka udah kita cat semua. Ini warna spesialnya kita, harusnya belum boleh dikasih tahu sih. Tapi gua kok kasih tahu ya. Jadi nanti pokoknya ini salah satu kejutan buat kalian, tungguin aja. Ini kenapa rangka doang, pokoknya tungguin. Ini bakal gokil banget dan buat balap. Yang gua tunjukin buat ini. Cuman ini update doang karena kemarin udah dibocorin nih. Nanti kita bahas lengkap deh pokoknya itu. Kita bakal bahas lengkap. Yang pasti kita mau nunjukin kalau Vespa crash kalian jangan takut karena bodinya besi, jadi susah nggak susah kok. Ini dia contohnya. Dan ini ada Vespa Note yang sprint edisi yang Note teh, jadi yang Dove gitu. Ini kalau kalian lihat ini di depan sini itu udah dipoksi nih, udah tinggal cat. Kenapa dicat gini? Tadi kemarin dia sempat crash di sini, bonyok abis tuh, mendelep ke dalam, lampu sampai pecah. Dan udah bener, nah ini pecahan lampunya nih, lampunya pecah, sayang banget, udah sampai bolong. Sedih sih, cuman ini termasuk head on ya. Kenapa head on? Bisa dilihat dari atas, ini udah pakai Tony scooter, terus ini pakai Marus. Handlebar-nya ya, kok handlebar sih? Grip handnya, itu pakai itu, terus ininya pakai yang CNC. Yang head-on itu bawah nih, head-on banget. Bisa dilihat ya, ini shocknya pakai Solihin alias Ohlins, mantap. Jadi ini depan belakang udah diganti shocknya, shock belakang juga udah Solihin. Jadi ini bisa di-adjust ya, tinggi naik turun, ini kayak kalau di mobil coilover ya. Itu jadi enak banget. Dan ini jok juga udah custom pattern gitu, terus dibikin semi single seater gitu. Terus untuk sisanya sih kayak hand grip nih pakai Zelioni. Hand grip Zelioni, tapi yang ini hilang sebelah, gua tahu apa ada di dalam ya. Ntar kita cek, kita bongkar-bongkar motor orang. Oh ini dilepas ketang ya, pokoknya joknya gitu deh. Oke, terus ini gue lupa lampu belakang ganti gak ya. Nah ini juga sama kayak punya Iman nih, mantap. Udah pakai yang sequential gitu. Gue gak tahu sih, yang gue tahu cuman merek Power One. Gak tau ini Power One atau bukan, kalian nanti komennya di bawah, silahkan dihujat gak apa-apa. Dan ini kalau kalian dengar. Tuh. Jadi kalau ngesen tuh udah kayak mobil, ada bunyinya, jadi keren ya. Mama yang suka lupa matiin sen tuh kayak harusnya tertolong dengan adanya itu. Oke, terus speknya lagi nih, ini udah pakai knalpot sama kayak Iman lagi, Bestri. Ini mereka temenan dan barangnya banyak sama, gue takut mereka homo sebenarnya. Nggak lah, bercanda man. Oke, terus ini gue nggak tahu merek apa. Yang pasti cover kipas diganti, yang menurut gue cover kipas di Vespa itu penting banget diganti. Karena salah satu detail yang ngebuat motor tuh lebih bervariatif lah, lebih keren lah gitu. Oke, terus dan ini kirian udah full malosi katanya. Jadi udah speknya gitu. Tapi gue sih overall kalau gue lebih suka warna Vespa itu gloss ya daripada Dove. Karena Dove itu ya kalian bisa lihat ini motor baru, kilometernya baru 358 perak. Tapi udah mulai ada baret-baret dikit nih, baret-baret tipis. Yang itu tuh udah gak bakal bisa dipoles, apalagi kalau udah lama ya. Jadi kalau gue sih prefer, yaudah sekalian dicat gimana bos, boleh nggak? Jadi ini kalau gue sendiri sih misalnya hitam ya udah hitam gloss aja gitu. Jadi nggak usah dibikin-bikin kayak warna-warna Dove ya. Tapi ya balik lagi selera, kalau gue sih lebih prefer beli yang gloss. Kalau mau Dove ya tinggal di stiker gitu. Juga gitu. Tinggal mungkin nih kenapa harusnya Acra gitu ya. Acra kan karbon hitam gitu, keren. Acra ini temin, gak usah ada chrome. Ini ganti nih Zelioni yang hitam gitu kan. Set,
cakep ya. Tapi ini lampunya, ini lampunya ganti apa gimana ya? Keren loh lampunya ini, kayak daymaker gitu. Mana sih nyalain lampu? Wah, tuh gila keren banget lampunya. Mantap. Kayak daymaker ya. Nah, kalian komen di bawah, gue gak ngerti, gue lupa nanya. Ini lampu ganti apa emang yang facelift begini gitu. Tapi ini lampu depan, sumpah gue suka banget, ini keren. Good choice. Oke, okay. Pokoknya ini beberapa Vespa dari Project Earth Motoclans. Kalian boleh cek aja langsung di 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Dan jangan lupa juga subscribe, dan Earth Season 2 keluar lagi, brand new merch lagi. Kalian boleh langsung cek aja, pokoknya colorful banget, keren banget. Jadi mungkin ya today topic begini dulu. Thank you for watching, salam Vespa semuanya, dan be the best on Earth. See you guys!